aduh, sakit perutnya, aduh, sakit perutnya, aduh, apa jangan-jangan sambalnya biasanya tadi, aduh, sakit perutnya, aduh, waduh, wah, tangan bapak ini kotor, tadi lupa untuk cuci tangan nih, aduh. Enak banget bu, banyak banget itu ayamnya, apa habis ibu nih? Habis dong, tenang aja, ibu ini jago kalau makan. Ayamnya, ada karetnya. Kenapa Ceng? Kamu mau juga Ceng? Nih kamu saya kasih sedikit Ceng. Ibu hamil porsinya makan ayam 3. Bu, kucingnya nih bu, meong-meong. Kok gak dikasih, kasihan lapar dia bu. Kucing yang gak dikasih udah sadar diri, udah langsung pergi, Pak. Banget. Mulai kenyang. Aduh, mau ngabisin kok susah banget ya. Perutnya ini nambah besar, nambah gak kuat lagi nih. Aduh, ini Pak untuk Bapak aja nih. Sudah bekasan dikasihkan ke Bapak, gak mau lah. Alah Pak, masa bekas istri sendiri gak mau sih Pak. Aman-aman, ini tangan ibu ini higienis, dijamin. Ih, males ah Bapak. Ya udah kalau nggak mau, nanti biar untuk kucing. Mana kucing tadi ya? Taruh sini aja deh. Ibu mau tidur udah kenyang. Dadah Bapak. Makan nggak ya? Ah makan aja daripada dimakan ayam ini. Oh lebih baik Bapak makan ini ayamnya. Masa ayam makan ayam? Bismillah. Ketahuan ibu, malu saya nanti. Saya bilang kan tadi gak mau. Ini saya makan. Ini kucing udah dikasih makan masih gak minta lagi. Apa jangan-jangan sambalnya biasanya tadi? Aduh. Waduh, wah, tangan Bapak ini kotor, tadi lupa untuk cuci tangan nih. Aduh. Perut nih gara-gara lupa cuci tangan. Buat teman-teman kalau habis bersih-bersih jangan lupa cuci tangan ya teman-teman. Aduh.